Bogor salah satu kota yang menyuguhkan banyak hal yang bisa dieksplor, salah satunya wahana water sport. Di tempat ini ada berbagai permainan yang bisa dinikmati. Kira-kira permainan apa aja yang akan dimainkan para Miss? Kamu tahu nggak? Ini tuh ada tulisannya tahu. Kamu bisa baca apa? Coba dong baca. Iya. B O G O R. Bogor. Iya. Karena kita ada di Bogor. Bogor. Oh, iya. Ih, seru banget. Kok mereka malah berenang di situ sih? Emang boleh ya? Kan nggak boleh berenang. Ini mending kita samperin deh. Malu-maluin aja. Aneh banget. Ayo kita samperin. Malu-maluin. Apa lagi? Aduh, ini. Kita mau lapar. Sakit banget nih. Ya, keren, ya, keren, keren. Kan. Lifeguard! Lifeguard! Tolong, tolong. Temen saya keram. Aduh. Kan, bilangnya nggak boleh mundur. Repot banget deh. Keren banget, kasihan dia. Pelan-pelan. Sini, pelan-pelan. Yuk. Aduh, hati-hati. Pegang, Pak. Bisa. Yuk. Aduh. Dibilangin jangan berenang, mau berenang. Iya, kamu gimana sih? Yang mana? Yang ini, pusing kiri. Bang, ngapain di situ? Berenang, Bang. Bukan berenang. Itu namanya water sport. Aduh. Benturin, aduh, sakit jangan, banget. Benturin. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Napas. Tek napas. Uratnya nih ya. Iya, kencang banget ini. Iya. Ini gimana sakitnya? Udah mendingan belum? Udah mendingan. Serius, udah enakan? Udah enakan. Mas, makasih banyak loh nih. Kalau nggak ada masnya tadi cepat kita kayak keberatan deh. Nggak bisa nih kita gotong dia. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuman aku bingung aja. Aku di mana ada tempat genangan air di situ. Soalnya ya enggak bisa gitu. Gak gitu ya. Itu kan orang-orang enggak ada yang nyemplung, cuman kalian berdua yang nyemplung. Lihat ada air mancur, Mas. Rasanya pengen nyemplung aja. Langsung nyemplung. Iya, lebih hati-hati. Soalnya kalau di sini itu menggunakan life jacket atau pelampung biar lebih aman lagi. Iya. Biar lebih safety lagi. Safety first. Ya. Berarti nanti bisa main kayak gitu-gitu toh? Oh, boleh. Itu lagi pada main, kalau mau gabung silakan. Kayaknya seru deh kalau kita main. Bisa dong. Boleh, kalau misalkan mau, silahkan langsung. Kalau gitu, kita bagi kedua tim aja gak sih? Boleh. Ayo. Tapi kayaknya aku gak ikutan deh. Kamu yang ajak kalau. Gini. Aku jadi wasitnya. Soalnya kan nanti kan takutnya ada kecurangan-kecurangan. Aku bisa lihat, terus aku bisa kayak, kat, gak bisa. Oh bener sih, Kak Diana tuh pasti curang. Iya, jadi kamu harus. Ya udah oke. Kalau mau langsung sebelah sana ngambil jaketnya lebih lebih safety dalam. Oke, boleh. Oke, pakai pelampung berarti ya. Oke, sip. Okay. Kamu udah bisa bangun? Udah bisa ya. Bola bola game. Saatnya para Miss akan bermain estafet dengan para pengunjung. Dalam permainan estafet ini, mereka akan dibagi dua tim. Satu tim tongkat biru dan satu tim tongkat kuning. Dalam permainan ini, kedua tim bisa saling mengganggu. Supaya perjuangan lawan tidak berjalan mulus. Kita mainnya estafet. Ya, mulai setarnya dari sini huruf B. Kali ini tim tongkat kuning ada Miss Diana bersama 6 pengunjung. Dan tim tongkat biru ada Miss Elika, Miss Angel, dan 5 pengunjung. Dan Miss Ayu bertugas sebagai wasit membantu Mas Apit. Oke, yuk kita langsung terjun ke wahana. Yuk! Semangat. Saatnya permainan dimulai. Naik.
permainan estafet ini harus memiliki kerjasama yang bagus antar tim. Perlu diingat, jika anggota tim sudah mendekati anggota berikutnya, tongkat estafetnya tidak boleh dilempar. Harus benar-benar diserahkan dengan baik, supaya anggota berikutnya juga bisa menerima dengan baik. Di water sport ini, lari estafet tidak hanya berlari begitu saja. Tetapi, setiap anggota tim harus melewati berbagai rintangan. Dan setiap anggota tim harus tetap menggunakan pelampung, karena wahananya di air. Jika terjatuh ke air, maka keamanannya terjaga. Infonya nih, kedalaman air wahana ini mencapai 2 meter. Oke, gimana kesan-kesannya mau bermain di sana? Wah, selamat ya, akhirnya tim tongkat biru menang. Itu artinya tim Miss Elika dan Miss Angel lah pemenangnya. Miss Diana dan tim, semangat ya. Tapi kalau seru pada mau main lagi gak kalau ada permainan lain? Oh. Kita ada challenge game kedua yaitu Ninja Warrior. Wow. Siap ya? Oke, yuk kita teriak lagi. Welcome to the game! Selanjutnya, para Miss akan kembali bertarung di permainan kedua, yaitu permainan Ninja Warrior. Permainan ini masih dengan tim yang sama, dan kedua tim harus berlomba untuk mendapatkan tongkat yang sudah diletakkan di salah satu obstacle. Anggota tim yang berhasil mengambil tongkat tersebut lebih duluan, maka timnya lah yang menjadi pemenang. Dan ternyata, tim biru lagi-lagi menjadi pemenangnya. Wah, tim kuning kalah terus nih. Semangat ya, Miss Diana dan tim. Wah, seru banget nih. Tapi lapar ya. Tadi kita kan udah seru-seruan, basah-basahan, main di kolam. Nah, sekarang kita mau dibikin anget si mbak-mbaknya. Mau gak? Wow! Yang ditunggu-tunggu. Beneran mau? Mau. Emang biasanya enak kalau habis main air, makan yang anget-anget. Betul. Tenang. Oke. Boleh, yuk, let's go. Lanjut. Nah, ini dia nih pesanan yang tadi saya pesan. Oh. Kita makan bakso dulu. Boleh langsung aja, udah gak sabar nih. Yeay, let's go. Permisi. Oh, gitu. Wah, mbak, makasih ya. Makasih ya, mbak. Makasih. Wah, enak banget. Ini sukaan kayu banget nih. Coba, silahkan. Ayo, bapak juga. Dagingnya. Kalau begini sih, jadi kepengen kesini terus. Perpaduan yang luar biasa ya, Miss. Setelah bermain di water sport, langsung disuguhkan bakso. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan, ya kan? Nah, info menarik nih, makanan bakso ini awal mulanya berawal dari Cina loh. Di Indonesia, bakso ini kebanyakan menggunakan bahan bakso dari ikan dan juga daging sapi. Pak, ini enak banget. Kita kira-kira bisa bawa pulang nggak sih? Ada lagi nggak sih, Pak? Mbak, kalau misalkan mau buat pulang, ntar langsung ke tempatnya yang pembuatnya itu ada variasi rasa-rasanya. Oh, jadi maksudnya kita langsung ke pabriknya? Nah, gitu. Iya. Oh, enak banget. Boleh berarti ke pabriknya ya? Jadi kita mau ada sedikit kenang-kenangan dan juga memberikan plakat ke Bapak dari hati sang bidadari. Oh iya, nih. Bapak, ini saya terima ya. Bapak ya. Makasih banyak nih ya buat mbak-mbaknya. Nah, ini ada plakat. Nah. Ini saya terima ya. Iya. Oke. Makasih ya mbak ya. Nah, nanti jangan lupa bermain lagi ke Bogor Aqua Game. Pasti. Kita seru-seruan lagi dan main yang lebih ekstrim. Nanti kita ramein. Nanti kita bawa pasangan. Boleh. Kita lanjut makan kali ya, biar ya, bisa langsung ke pabriknya. Okay. Ya, aku taruh sini dulu deh. Sip, oke. Okay. Setelah seru-seruan di Water Sport Bogor dan sudah menikmati segarnya bakso, selanjutnya ada keseruan apa lagi ya?
Kamis akan belajar proses pembuatan bakso. Nah, kira-kira mereka bisa nggak ya? Nah, ini nih guys, bakso prasmanan Kribo. Oh iya, lagi viral. Iya, yang tadi kita makan. Banyak nih. Bakso, ada banyak bakso. Iya, ini kan mbak yang tadi... Oh iya, oh yang ngajarin bakso, ya. Ini ada banyak banget variannya, apa aja sih mbak? Ini kita ada bakso rasa daging, yang urat, yang keju, tadi favorit kita kan yang bakso isi keju. Iya, keju tadi enak banget. Oh, ini mercon. Panas. Wow. Kamu udah siap belum? Aku udah siap nih. Tapi di sini emang porsinya gede-gede sih, guys. Tapi kalau misalkan ngelihat banyak banget varian kayak gini, jadi mau tahu nggak sih cara pembuatan gimana? Iya, benar-benar mau. Kan gimana nih, Kak? Kira-kira bisa nggak kita buat? Boleh. Oh, boleh. Di sini juga. Halo, Kak. Halo, Pak. Ada yang bisa dibantu? Iya, Bapak siapa ini, Pak? Andri. Oh, Pak Andri. Pak Andri itu yang tadi itu loh. Iya, yang tadi Pak Afif bilang kan, pemiliknya ya. Iya, betul. Oh, ini Pak Andri. Iya, Pak Lale. Kita dari Hafiz Membidadari. Tadi kita habis main aqua game, habis itu dikasih bakso Kribo. Terus kita kayak, wah ini enak banget, harus kita bawa pulang. Iya, kita pengen cobain dan pengen tahu gimana cara pembuatan baksonya, Pak. Kira-kira boleh atau enggak? Boleh, Kak. Boleh. Saya serius, mau bawa oleh-oleh buat orang tua saya, boleh? Boleh. Jadi di sini tuh baksonya ada yang dicetak pakai tangan, sama ada yang pakai mesin. Oh, gitu. Jadi ada yang manual dan ada yang pakai mesin. Iya. Gitu. Pembuatan di sini juga? Iya. Di mana? Di belakang. Seorang aja boleh kali ya? Let's go. Let's go. Belakang.